Presiden Joko Widodo menanggapi membengkaknya anggaran untuk perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena perayaan di masa transisi Ibu Kota Negara dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan IKN. Meski demikian, Presiden Jokowi menyebut kenaikan anggaran perayaan HUT ke-79 RI tahun ini tidak signifikan. Ya, namanya dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan, jangan. Saya kira anggaran Pak transisi wajar. Biasa, wajar dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat. Berapa kira-kira, Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.